Hai teman-teman Catch Lover, bertemu kembali di Andis Unik. Tahukah kamu bahwa ada bahasa tersembunyi yang dapat memungkinkan kamu menyampaikan cinta kepada kucingmu? Dan dalam video ini, kami akan menguraikan bahasa ini dan mengungkapkan cara-cara sederhana dan kuat yang dapat kamu gunakan untuk mengatakan saya cinta kamu kepada kucingmu. Rahasianya sangat halus, terbungkus dalam bahasa tubuh yang elegan dan isyarat diam yang digunakan kucing untuk berkomunikasi satu sama lain. Dan untuk rahasia lainnya tentang kucingmu, pastikan untuk subscribe saluran ini agar kamu tidak pernah melewatkan video-video yang menarik selanjutnya. Sekarang mari kita langsung masuk. Kedipan lambat. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana kucingmu terkadang berkedip perlahan? Ini bukan hanya perilaku acak. Itu sebenarnya kucingmu mengekspresikan kasih sayang dan kepercayaan. Interaksi unik ini sangat dikenal di kalangan penggemar kucing sehingga sering disebut sebagai ciuman kucing. Jadi mengapa kedipan lambat adalah tanda cinta? Menurut dokter hewan, perilaku ini terkait dengan sifat predator kucing. Di alam liar, kucing adalah predator dan mangsa. Bagi kucing, menutup mata di hadapan hewan lain adalah tanda kepercayaan mutlak. Karena itu adalah tindakan yang rentan. Dengan berkedip lambat, mereka memberitahumu bahwa mereka cukup percaya kepadamu untuk bersantai di hadapanmu. Dan ketika kamu membalas kedipan ini, kamu mengomunikasikan rasa percaya dan kasih sayang yang sama. Jadi, bagaimana cara kamu berkedip lambat kepada kucing? Lihatlah mereka dan perlahan tutup matamu. Tahan selama 1 detik, lalu buka kembali. Kedipan lambat ini meneri perilaku mereka sendiri dan mengirimkan pesan yang jelas bahwa kamu merasakan kepercayaan dan kasih sayang yang sama. Tetapi ingat, kucing sangat intuitif tentang bahasa tubuh. Jadi, pastikan kedipanmu santai dan tidak terlalu kuat. Perhatikan reaksinya. Jika mereka membalas kedip lambatmu, kamu akan tahu bahwa pesan kamu telah dipahami oleh kucing. Hormati ruang mereka dengan cara kucing. Kita semua tahu bahwa kucing menghargai ruang pribadi mereka, dan mereka tidak takut untuk menuntutnya. Tetapi, mari kita menggali lebih dalam konsep ini. Ini lebih dari sekedar memberi mereka ruang untuk bersantai. Ini tentang mengamati perilaku dan reaksi mereka, memahami kepribadian individu mereka, dan bertindak sesuai dengan itu. Misalnya, beberapa kucing mungkin tidak suka diangkat, sementara yang lain mungkin menikmatinya. Kenali preferensi ini dan bertindaklah sesuai dengan itu. Jika kucingmu menggeliat dan mencoba melarikan diri ketika kamu mengangkatnya, itu adalah tanda yang jelas bahwa mereka lebih suka menjaga kaki mereka di tanah. Dan jika itu masalahnya, tunjukkanlah cintamu dengan menghormati referensi ini. Sekarang, mari kita pikirkan tentang kapan kucingmu sedang tidur atau merawat diri mereka sendiri. Ini adalah momen ketika mereka fokus pada diri mereka sendiri. Jadi, sebaiknya biarkan mereka begitu saja. Bahkan, jika kamu tergoda untuk mengelus mereka atau bermain dengan mereka, tahanlah. Biarlah mereka menikmati waktu pribadi mereka tanpa gangguan apapun. Studi menunjukkan bahwa ketika ruang pribadi mereka dilanggar, kucing dapat menjadi stres. Mereka mungkin mulai bertindak, keluar, atau lebih buruk lagi. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Menawarkan camilan. Kucing mengaitkan makanan dengan kasih sayang. Di alam liar, kucing berburu makanan. Ini adalah permainan keterampilan dan kelangsungan hidup yang konstan. Jadi, ketika kamu menyajikan camilan kepada mereka, itu seperti kamu melakukan perburuan untuk mereka. Kamu telah berusaha untuk menyediakan makanan bagi mereka. Mereka menghargai hal ini pada tingkat naluriah. Kamu telah membuktikan diri sebagai sekutu yang berharga di mata mereka.
Bayangkan pulang setelah seharian bekerja dan menemukan makanan penutup favoritmu menunggumu. Hal yang sama berlaku untuk kucingmu. Kadang-kadang kejutan mereka dengan camilan khusus, potong ikan yang gurih atau sepotong kecil keju, ini seperti mengatakan saya cinta kamu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bahasa ekor. Ekor kucing jauh lebih dari sekedar pelengkap bulu yang lucu. Ini adalah alat komunikasi utama bahasa yang sebenarnya. Tahukah kamu bahwa ekor kucing memiliki sekitar 20 otot yang dapat digerakkan secara independen? Menurut penelitian oleh ahli perilaku hewan, otot-otot khusus ini di ekor mereka bersama dengan sistem saraf pusat mereka memungkinkan kucing untuk menggerakkan ekor mereka dalam kombinasi yang kompleks dan dengan kecepatan yang bervariasi, masing-masing dengan makna yang berbeda. Apakah itu ketakutan, kegembiraan, agresi, atau kebahagiaan? Setiap emosi memiliki gerakan ekor yang sesuai. Ini seperti papan iklan pribadi kucingmu, mengiklankan persis apa yang mereka rasakan pada saat tertentu. Jadi ketika kucingmu masuk ke ruangan dengan ekor tingkat tinggi dan sedikit bergetar, di ujungnya itulah versi senyum lebar mereka. Jadi apa yang begitu menyenangkan tentang ekor yang bergetar? Di alam liar, kucing menggunakan bahasa tubuh sebagai cara untuk berkomunikasi tanpa mengeluarkan suara yang dapat menarik predator atau menakuti pangsa. Ekor terangkat adalah tanda universal keramahan di dunia kucing. Ini adalah sinyal yang mengatakan saya datang dalam damai, tidak perlu bersikap defensif. Tapi bagaimana dengan getarannya? Itu seperti ceri di atas kue. Getaran atau guncangan di ujung ekor adalah tanda jelas kegembiraan dan energi positif. Ini seperti ketika kita merinding saat mendengar lagu favorit kita atau melihat orang yang kita cintai setelah waktu yang lama. Ini adalah reaksi tidak sadar terhadap aliran emosi positif. Jadi, ketika kucingmu menyambutmu dengan ekor terangkat yang bergetar, mereka tidak hanya mengakui kehadiranmu, mereka mengekspresikan kegembiraan dan kegembiraan. Dan itulah intinya, kucing tidak hanya melakukan hal untuk siapapun. Mereka menyimpan getaran ekor khusus hanya untuk orang-orang yang benar-benar mereka percayai. Permainan interaktif. Bagi teman-teman kucing kita, bermain bukan hanya kesenangan. Ini adalah bagian penting dari kehidupan mereka. Tetapi inilah bagian terbaiknya. Bermain dengan kucingmu tidak hanya bagus untuk kesehatan mereka. Ini juga cara fantastis bagimu untuk terikat. Ketika kamu terlibat dalam permainan interaktif dengan kucingmu, kamu memasuki dunia mereka. Kamu berpartisipasi dalam aktivitas yang sangat penting bagi mereka. Ini membantu membangun pemahaman dan kepercayaan timbal balik. Kucingmu melihat bahwa kamu tertarik pada hobi mereka yang memperkuat ikatan mereka denganmu. Penelitian telah menunjukkan bahwa waktu bermain dapat merangsang pelepasan oksitosin pada hewan. Oksitosin sering disebut sebagai hormon cinta, memainkan peran penting dalam ikatan sosial pada banyak spesies termasuk manusia dan kucing. Dalam penelitian tahun 2019 oleh Oregon State University, para ilmuwan menemukan bahwa kucing membentuk ikatan dengan pemiliknya yang sangat mirip dengan ikatan yang dibentuk anak manusia dengan orang tua mereka. Dan salah satu cara utama ikatan ini terbentuk dan diperkuat dengan cara bermain dengan kucing. Dengan terlibat dalam sesi bermain reguler, kamu tidak hanya memberikan kucingmu stimulasi mental dan fisik, tapi juga menciptakan lingkungan di mana hormon cinta dapat berkembang. Jadi itulah 5 cara sederhana namun bermakna untuk menunjukkan cinta kepada kucing kesayanganmu. Ingat, setiap kucing unik. Jadi perhatikan bahasa tubuh dan preferensi mereka. Dengan sedikit perhatian dan kasih sayang, kamu bisa membangun ikatan yang lebih kuat dengan teman berbulu kesayanganmu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan tips dan trik menarik lainnya tentang kucing. Sampai jumpa di video selanjutnya.